Insya Allah nanti pada akhir 2024 total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia. Kenapa ini kita bangun bendungan-bendungan ini? Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air. Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, kenapa bendungan-bendungan ini kita bangun? Dan alhamdulillah pada hari ini bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015 menghabiskan biaya 1,44 triliun rupiah sudah selesai dan bisa difungsikan. Bendungan Bintang Bano ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, 76 juta meter kubik dengan luas genangan 256 hektar dan mampu mengairi sawah 6.700 hektar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan.